safari anak ujung emas kalau masih bapaknya masih hidup, tapi kalau bapaknya sudah meninggal anak pusat. Yes. Ya, oke okay, bos. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Atos-atos nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya, alhamdulillah kami masih diberi kesehatan untuk menjelajah tempat-tempat yang sangat sejarah, sangat menarik, dan tentu ini jadi kenangan tersendiri buat kami pribadi. Namanya Rumah Gadang. Apa Bang Rudi namanya? Rumah ini Gadang, rumah apa? Rumah Gadang AR Sultan Mansur. Rumah Gadang AR Sultan Mansur. Sultan Mansur itu berarti gurunya, gurunya iya, dari Buya Hamka. Dan Rumah Gadang ini sudah direnovasi ya. Sudah direnovasi. Jadi Sultan Mansur ini adalah guru dari kakak ipar, tapi sekaligus juga kakak ipar dari Buya Hamka. Dikelilingi dengan sawah alam yang begitu indahnya, dan di belakangnya juga ada danau yang sangat elok, memanjakan mata yang hadir di sini. Saya bisa ngerasain betapa hebatnya Buya Hamka itu menelurkan karya-karya yang luar biasa, karena pemandangan di sini sangat mendukung beliau untuk berkarya. Gak habis-habisnya saya itu terharu ya. Nah, akhirnya sampai juga ke tanah kampung halaman kami. Ini dia. Rumah AR Sultan Mansur. Tuh, tepiannya langsung disuguhkan dengan pemandangan Danau Manjau. Ada keramba-keramba. Wah, keren sekali. Nah, dia nih. Sayang belum dibuka ya. Ngeresep gue kalau di buku ayahku beliau lebih menceritakan nenek moyangnya, bisa apanya, apa namanya, terus apa nama cerita Sisila. Ada juga kan yang dia bilang tuh, dia bilang tuh saya sudah keliling dunia ya, kemana-mana ya. Tapi negeri Maninjau ini yang paling indah, seolah ingin mengungkapkan sesuatu dari keindahan kita tentang keindahan alamnya. Mm-hmm. Yaitu di kenang-kenang hidup, dikutip dalam buku 101 Buya Hamka apa Bu? Waktu itu seminar di tahun 2021 untuk pengangkatan beliau pahlawan nasional UPIN. Salam dulu. Aduh, kenapa Pak? Kagum saya sama. Lebih paham ya Bang Didi. Kita ngerasa malu ya. Tapi jadi motivasi ya Bang ya. Iya, bangga lah. Bangga. Generasi muda gitu kan. Mm-hmm. Artinya masih menjaga ulama. Merinding Pak. Ulama. Tapi benar nggak Bang Didin? Isa ngerasain. Nggak tahu Bang Didin ya. Setiap kali ke tempat-tempat seperti ini itu selalu aja naik ya emosi. Iya ada emosi. Getar-getar lain, ya. Kenangan lain. Ya, gitulah. Ya, luar biasa. Karena kita memang asalnya kita dari sini. Gak bisa membohongi darah ya. Nah, ini rumah HR Sultan Mansur. Dan perhatikan, di tepi langsung dengan Danau Maninjau.
Sangat cantik sekali pemandangan. Baiklah sedulur semuanya, alhamdulillah kami Bang Dedin dan juga Mas Sam sama Om Pip sudah berkunjung ke sini ditemani dengan saudara kami Bang Rudi dan juga Bang Oji. Makasih Bang Rudi ya. Ini bagian dari sejarah keluarga kami dan bisa dinikmati oleh banyak halayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Selamat ketemu lagi.